Semoga peserta ini berhasil menghilangkan rasa kantuk para juri. Selamat malam, calon-calon mayat. Guys, kadang kelakuan-kelakuan orang di lampu merah yang gak sabaran itu bikin kita bereaksi, ini orang ngapain sih? Seperti yang terjadi di lampu merah dekat kosan saya di Jogja. Itu padahal mau ke lampu hijau itu masih 5 detik lagi. Tapi udah ada orang yang klakson-klakson. Udah gitu ngelaksonnya pakai mulut lagi. Klakson-klakson. Dan guys, asal kalian tahu, saya ini adalah orang yang temperamen. Dikit-dikit marah. Saya ini orang yang suka mendobrak apapun yang menghalangi saya. Saya mau masuk mobil, pintunya saya dobrak. Saya mau ke toilet, walaupun di dalam udah ada orangnya, tetap saya dobrak. Ada akun Twitter yang digembok, saya dobrak. Saya ke puskesmas, walaupun pintu puskesmasnya udah dibuka, tapi saya tutup dulu pintunya, baru saya dobrak. Kenapa gitu? Fashion. Dan guys, selain saya ini orang yang temperamen, saya ini orang yang menyukai aktivitas yang memacu adrenalin. Tapi saya bosen dengan aktivitas pemacu adrenalin yang gitu-gitu doang. Saya itu pengennya aktivitas pemacu adrenalin dengan konsep baru. Seperti 2 hari yang lalu, saya jogging ke asrama BRIMO. Di sana saya lihat ada seorang BRIMO yang sedang ngopi. Saya dekati, begitu dia meleng, saya seruput kopinya. Saya dedekan, lalu saya kabur. Itu baru adrenalin. Tapi enggak sampai di situ saja. Saya kembali lagi jogging ke asrama BRIMO. Dan di sana saya lihat ada seorang BRIMO yang sedang main HP. Saya dekati, "Pak, boleh pinjam HP-nya?" Kemudian settingan bahasa di HP itu saya rubah menjadi bahasa atau tulisan Mandarin. Saya balikin. Saya kabur. Adrenalin. Saya joki, spread the love. Gue gak nyangka sih gue kangen sama personal lu. Emang nyebelin sih. Ya gila sih. Pengen gue banting. Lu udah beberapa kali ya? Ikut. 3 kali ini. 3 kali ini? Indra. Gue sekalian mau kencing. Terima kasih, Pak Indra.